Jadi, ini dia receiver parabola untuk TV digital. Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Jadi masih banyak yang nanyain ya, receiver parabola untuk TV digital. Oke, jadi ini salah satunya ya, kemarin sudah saya jelaskan di video yang lain. Jadi ada 3 macam receiver parabola untuk TV digital. Yang satu, salah satunya adalah yaitu Transvision Nusantara HD Combo yang seperti ini. Terus yang satu lagi adalah Next Parabola Combo. Dan yang terakhir itu mereknya bebas ya, bisa merek FreeSat, bisa merek HelloBox. Tapi yang penting ada kode kombonya. Jadi yang mau beli Next Parabola dan mau beli Transvision Nusantara, cari yang ada tulisan kombonya ya. Oke, jadi saya contohkan dulu, nanti di sini kita langsung praktek ya seperti apa contohnya gitu ya. Jadi di belakang sini nih, ini ada 2. Kalau misalkan jenisnya combo, yang satu di sini ini dicolokin nanti ke antena TV sobat untuk mendapatkan siaran digitalnya, dan yang ini adalah untuk konektor F5 dari parabola ya. Jadi nanti terhubung sekaligus dua-duanya. Jadi memang receiver parabola ini yang dari Transvision Nusantara memang bisa untuk siaran TV digital juga. Jadi pas ya, receiver parabola untuk siaran TV digital. Dalam video ini saya menggunakan antena TV digital dari merek Genesis XVSAT yang pernah saya review, mungkin nanti ada linknya di deskripsi video. Kemudian untuk parabolanya, karena ini Transvision Nusantara, jadi saya pakai parabola mini seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita langsung praktek. Jadi ini dia ya, colokan dari parabola dan antena TV-nya. Nah, ini yang colokan antena TV ya. Jadi bentuknya itu ya seperti jack TV biasa ya. Ini kita tinggal colokin aja seperti biasa ke sini, ke portnya masing-masing. Kemudian yang ini yang untuk parabola juga sama ya, kita colokin juga. Oke, kemudian karena TV saya sudah LED ya, kita pakai kabel HDMI supaya gambarnya lebih bagus. Kemudian yang terakhir kita colokin adaptornya ya. Untuk TV-nya kita pilih HDMI ya, sesuai dengan portnya. Kalau pakai RCA ya berarti yang RCA-nya. Kemudian kita nyalakan receiver kombonya ya, receiver parabola untuk TV digitalnya. Oke, jadi ini sudah muncul. Sobat bisa lihat ini adalah DVB T2 ya. Jadi di sini sobat lihat ya, ini tulisannya DVB T2, artinya ini adalah siaran TV digitalnya. Terus kalau kita mau switch ke siaran parabolanya, tinggal pencet aja tombolnya. Kalau di receiver Nusantara yang paling atas ini ya, ini siaran dari parabola Transvision Nusantaranya tuh, ada SBO Group dan lain-lain lengkap ya untuk siaran premiumnya. Jadi kita tinggal switch aja. Kemudian di sini kita juga bisa pilih ya, ini menampilkan siaran satelit aja, ini siaran digital aja, atau kita pilihnya all. Kalau pilihnya all itu munculnya tulisan semua di atas sana ya, artinya kita bisa nonton seluruh siaran digital dan siaran dari parabola bersamaan. Jadi nomornya gabung tuh, nggak perlu switch lagi ya, langsung pilih aja channel-channelnya. Kalau punya saya kan ini sudah kita instalasi ya, jadi kalau misalkan sobat mau scan sendiri tinggal pilih aja ke menu instalasi. Ini ada pengaturan antena, tinggal di scan untuk yang parabolanya. Terus yang untuk digitalnya ini tinggal pilih yang terestrial, di sini kita tinggal scan aja tuh. Untuk daya antenanya juga bisa, kalau misalkan memang sobat pakai antena digital yang seperti punya saya ya, yang dari Genesis XVSAT. Nah, ini dengan daya antena ini jumlah channelnya bisa lebih banyak lagi. Oke, biar semakin yakin nih langsung aja kita scan ya. Ini siarannya kita dapat 51. Tadi boosternya belum kita aktifin ya. Jadi langsung kita pilih terestrial, terus kita scan menggunakan pencarian otomatis. Jadi ini saya proses scan untuk siaran TV digitalnya aja ya, bukan yang parabola. Kalau mau scan parabolanya ya itu di menu terpisah tadi. Di sini kita bisa lihat ya, ada penambahan channel setelah booster atau dayanya kita aktifkan, jadi 68 channel digital. Oke, ini dia channel nomor 68 nya jadi benar-benar receiver parabola ini bisa untuk siaran TV digital. Itu tadi videonya, kalau video ini menambah wawasan sobat, bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dan bagi sobat mungkin yang mau beli produknya, langsung aja cek di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.